banyak loh, banyak yang lainnya, ada sekote, apa sekote gitu. Terus kerupuk, apa kerupuk angin? Kerupuk melarat, bukan kerupuk angin, kerupuk melarat, kasterbon. Terus yang kayak genjring gitu, apa gak tahu. Nah ini berarti habis beli oleh-oleh langsung pulang? Nanti dulu, nunggu teman-teman beli oleh-oleh dulu. Terus kita pulang, habis pulang makan-makan di base camp. Kalau udah kenyang, pulang ke rumah. Wabarakatuh teman-teman, saat ini saya berada di tempat ziarah makam Sunan Gunung Jati. Nah ini keadaannya teman-teman, hari ini teman-teman kebetulan hari Jumat tanggal 27 Juni. Nah itu teman-teman, banyak pedagang kaki lima di lokasi makam Sunan Gunung Jati. Ada orang yang mandi teman-teman. Katanya untuk syarat supaya selamat. Nah itu tadi ada orang yang mandi di sumur 7. Hari wong pada adus itu, adus apa itu? Sumur 7. Sumur 7 itu? Kegunaannya sumur 7 apa, Pak? Ya, kegunaannya sih selamatan ya? Iya, selamatan. Iya, kayak rupanya anak wong kia kah, wong pada adus. Iya. Habis sehat, waras. Bila kalangan, makanya ini. Pengunjung apa ya, kaknya? Akhirnya nggak lalunya. Laka libur ya, pengunjung? Laka sepi nih ya? Laka. Teman-teman, saya minta maaf jika teman-teman nggak bisa melihat video keadaan di dalam makam, karena saya sendiri teman-teman nggak ikut masuk ke dalam makam, nggak ikut ziarah. Saya di luar, teman-teman nungguin kendaraan, jadi saya minta maaf. Nah itu teman-teman, pakainya seragam, karena ini adalah salah satu grup drum band. Nah ini teman-teman, saatnya kita mau pulang karena sudah berdoa di makam leluhur
Putra Bina Laris Gunung Jati Cirebon. Putra Bina Laris. Nah ini anak ini teman-teman yang punya tujuan agar dapat istri yang cantik dan nerima apa adanya. Yang mudah-mudahan tujuannya tercapai ya teman-teman, doakan saja. Kalinya terakhir lari. Yang kedua kalinya bisnisnya agar lancar, bisnis drum band. Ya, bagaimana gap? Nah itu teman-teman di belakang saya itu banyak para peziarah yang datang atau yang mau pulang. Hai guys, hari ini kita nih doane priwe. Doane. Iya, apa ada hajat tersendiri selain kita mendoakan leluhur? Pastinya semua. Hajatnya seperti apa? Hai guys. Hajatnya seperti apa? Hajat besok kita nikah. Hajatnya seperti apa? Hajatnya semoga tetap maju organisasi GP Ansor. Amin. Amin, amin. Yang terutama biar selamat semuanya. Nah itu ada yang lagi mau motret di depan, jadi macet teman-teman. Nah ini gadis cantik teman-teman yang habis ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, katanya selain mendoakan leluhur dan dia juga punya tujuan tersendiri. Mudah-mudahan tujuan gadis ini, jamin saya yang cantik jelita ini, mudah-mudahan tercapai teman-teman. Amin. Ini mau kemana tujuannya? Gak tahu, kita ngikutin semua organisasi. Apalah ini mau pulang atau ada tujuan lagi ke makam? Sepertinya sih muka-muka mau berbelanja oleh-oleh, pusat oleh-oleh dari Cirebon. Iya. Pada pulang lagi beli oleh-oleh khas Cirebon, kerupuk melarat. Pira sih sini gue? 10.003. Oleh-oleh dari Cirebon, khas Cirebon yaitu namanya kerupuk melarat, guys. Nah ini teman-teman, cewek dua ini sangat genit. Mau beli oleh-oleh kerupuk melarat suruh di video. Ya nggak apa-apa lah, buat dokumentasi, buat kenangan-kenangan saat ziarah di makam Sunan Gunung Jati yang ada di kota Cirebon. Nah ini oleh-olehnya teman-teman, itu ada souvenir, ada kue, macam-macam pohonnya teman-teman, oleh-oleh di tempat ziarah Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon ini teman-teman. Ternyata belinya kerupuk melarat. Jadi kongresnya khas Cirebon. Jadi buat kalian yang mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati tepatnya di kota Cirebon, kalian jangan lupa harus beli kerupuk melarat. Oleh-oleh dari khas Cirebon ini ala kadarnya. Jadi uang segini kalian bisa dapetin banyak. Oke bro, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan video yang saya tayangkan ini bisa menghibur dan bermanfaat tentunya. Dan seandainya channel Pajar Juber ini layak untuk berkembang, saya harap buat teman-teman ya memberi dukungan buat saya supaya teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan dan saya tentunya bisa selalu eksis menampilkan video-video kedepannya yang lebih baik. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.